Datang dalam dunia pendidikan, mahasiswa menganggap pendidikan di Banua masih belum merata. Percepatan dan pemerataan pendidikan serta peningkatan kualitas harusnya menjadi fokus perhatian pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Lalu bagaimana tanggapan mahasiswa tentang kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan? Kalau misalnya kita melihat sih pendidikan di Kalimantan Selatan itu cukup baik, dan tapi kalau kita misalnya melihat lagi lebih jauh, mungkin masih ada beberapa anak-anak yang masih belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kita melihat sendiri masih di jalan-jalan anak-anak yang mungkin ibaratnya dikatakan meskipun kategori remaja, dewasa yang malah pengangguran, tidak melakukan pendidikan. Padahal pendidikan itu sangatlah menjadi satu modal untuk anak-anak Indonesia mencapai generasi yang cerdas dan berkarakter.